Dinas Pangan Aceh bersama tim penggerak PKK Aceh mengadakan lomba masak tingkat provinsi pada ajang Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 di Taman Sultanah Safiatuddin, Rabu 8 Agustus 2018. Festival bertema Cipta Menu Beragam Seimbang dan juga Aman B2 S2 itu diikuti oleh 21 kabupaten kota kecuali Langsa dan juga Subulus Salam. Sementara tim penilai berasal dari unsur Akademisi Teknologi Hasil Pertanian, Akademisi Gizi, Tata Boga, Pemerhati Kuliner, dan juga Perhotelan. Lomba tersebut diadakan untuk meningkatkan objektivitas pada penerapan keamanan dan juga kebersihan dalam proses pengolahan makanan. Selain mampu mengolah resep, menu pendamping yang disajikan juga bervariasi baik dari segi bahan maupun penyajiannya. Sementara untuk penilaian tidak hanya meliputi resep dan juga penyajian, melainkan juga terkait dukungan pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menerapkan konsumsi B2S2 dalam kehidupan sehari-hari.